pikiran lagi ya. Tapi sebenarnya Kristen itu ahli kitab itu agama ahli kitab itu
Jadi semua agama mengajak kebaikan. Persoalan di sini adalah agama itu kita. Sebab bila disebut sebagai agama, kita menyembah sesuatu yang besar. Kita menantangkan kita taat pada suatu benda yang kita tak nampak. Kita mempercayai ada yang ikut serta mati. Kita mempercayai ada surga dan neraka serta kita mati. Jadi setiap orang tak tahu bahawa mereka tidak mahu masuk neraka, dia nak masuk surga, betul? Betul kan? Tapi kebanyakan kita, tindakan kita tidak menunjukkan yang kita ini nak suka. Kita cakap nak suka. Tapi banyak benda yang kerja-kerja kita tak suka, kita tak nampak. Tipu kawan-kawan ini kerja dia nak masuk suka. Dia lempar kawan dia, kerja dia nak suka. Lepas tu, saya pun harus. Saya sebenarnya pernah belajar di sekolah Arab pada dengan itu. Ketika zaman itu gelap, sempat dia mengumpul orang bisa. Jadi, saya pernah duduk di Joko Olah, duduk dengan keluarga kakak saya dekat sana, dekat Tanjung Ladang. Lepas itu saya menunjukkan pelajaran ke sekolah anak di Nabi Joko. Dan maksudnya, perjalanan saya belajar itu, saya dibimbing dan saya diberi pembelajaran saya oleh sahabat-sahabat, orang-orang yang cinta kepada Islam. Dia membantu orang-orang yang masuk Islam. Dia tidak tinggal orang yang masuk Islam. Tetapi tidak ramai orang yang masuk Islam. Ya. Bila kami masuk Islam, bila saya masuk Islam, benda pertama yang saya paling takut adalah berkata. Apakah itu berkata? Sunat itu wajib juga. Wajib. Tak ke sunat? Sunat itu. Kamu tak wajib. Benda yang saya paling takut adalah perkataan. Semua orang Islam wajib dikatakan, betul? Ada tak yang berkata? Iya ada. Angkat dia yang Allah memberi
mimpinya aku besar kepada wanita. Sesungguhnya di sini di dalam Quran, inna al-masihu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu Allah wa inna Maryam wa rukmin fa aminu billahi wa rasul la aku besar asa mal masihu Maryam illa rasul kholam kholam jadi kabri rasul wa umu sidirah karena yang menemukan to'am unzul kaifan baik Allah ayat semanjur anna Allah kata Nabi Isa ini Rasulullah. Bahkan ayat-ayat menjelaskan Isa ini bagi imam di dunia berakhirat wa binan mukarrabin merupakan hamba Allah yang dimuliakan dari dunia sampai akhirat dan merupakan hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah. Tidak Islam di dalam itu kata Isa itu bukan semua. Bahaya yang kedua adalah jangan sekali-kali menghina Isa. Boleh membatalkan. Kita percaya berapa orang rasul itu? Berapa? Berapa? Betul? Betul? Kita ada Isa, kita ada Musa, kita ada Ibrahim, kita ada Daud. Kita ada lima orang di dalam kita pun. Kita apa? Tak sabur. Malikul mulk la syarika lahu. Lepas kita berhubung, tiba-tiba putus berdua.
Lepas itu kena ambil buku semula. Logik ke tak? Logik ke tak? Kalau terkejut, pergi ambil lagi. Tak logik, tak kena guna. Tetapi ini bukan soal logik, tidak logik. Tetapi ini Allah menurunkan perintah ingin lihat bagaimana sejauh mana ketaatan hamba Allah. Bukan sebabnya lagi. Sebab apa? Berwudu mengambil sunnah merupakan sunnah Nabi-Nabi. Disebut di dalam Al-Qur'an, kitab Keluaran bab 30 ayat 19. Kitab Keluaran bab 40 ayat 21, bab 40 ayat 22, bab 40 ayat 23, bab 40 ayat 24. Kitab Mazmur bab 26 ayat 6. Nabi Daud menurunkan sunnah yang ini, dia baginda membasuh seluruh badannya, membasuh lengan, membasuh muka, membasuh telinga, membasuh kaki, dan baginda naik ke Baitul Allah. Dan mengatakan, sesungguhnya aku memasuk aku kepadaku tanpa aku bersuci di depan Allah. Inilah yang disebut dalam kitab Baitul. Semua nabi-nabi bila kita sebut Nabi Muhammad SAW, baginda adalah Nabi Muhammad SAW, baginda adalah Nabi lengkap kepada Nabi-Nabi. Ramai di kalangan kita bila berhadapan dengan orang Kristian, orang Kristian tanya, apa bukti kamu kata Nabi Muhammad lengkap Nabi-Nabi? Staf telah mengatakan apa yang dijawab. Selalu saya akan tanya balik, wahai sahabat, kamu tak saya jawab berdasarkan kita Quran hadis atau bukti tak baik? Sesungguhnya hari ini adik-adik tahu hampir keseluruhan amalan-amalan wajib, perintah-perintah hukum, fatwa-fatwa ulama merupakan amalan nabi-nabi terdahulu yang hari ini orang Islam buat, orang-orang ahli kitab tinggalkan, mereka dustakan kitab mereka sampai kepada mereka mendustakan, mengatakan anak Allah Isa. Allah, Isa adalah Allah. Sebagai contoh yang lain, makan kizir halal ke haram? Anda kata kizir itu disembelih dengan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Haram. Ada tak kasih yang pernah makan kizir? Tak pernah. Nah, aku pernah makan kizir dulu. Tapi adik-adik jangan tanya ustaz apa rasa kizir ustaz, apa ustaz tanya pun. Tak ada soalan lain. Rasa kizir kamu. Kalau kamu tak tahu rasa kizir, kamu makan dulu. Nanti aku teringatkan rasa kizir dulu. Jangan lupa makan dulu. Dalam kitab Quran, perintah haram makan kizir ini fatwa limpah terus daripada Allah, bukan fatwa Allah. Dalam kitab Quran, surah Al-Maidah ayat 3, dalam kitab Quran, surah Al-An'am ayat 145. Haram ada yang ditambah dalam kitab Baitul ada 3 ayat yang haram. Kitab Deuteronomi ulangan 14 ayat 8, kita Yesaya 45 ayat 2 sampai ayat 5, kita Imam Al-Qur'an 3:11 ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan kizir. Kizir ini binatang yang kotor. Jangan kamu sentuh badan kizir, jangan kamu sentuh pakaian kizir. Walaupun kizir itu pada asalnya kuku dia terbelah, pada asalnya binatang yang kuku terbelah boleh dimakan, tetapi kizir memakan daripada sumber-sumber yang kotor. Tak payah kata haram. Hari ini kita semua taat perintah ini. Orang Islam haram makan kizir, tetapi kalau tanya ahli kitab, dia tak kata haram makan kizir. Dalam perkara makan kizir, semua masalah haram, tak ada kira. Tapi dalam agama Kristian, ada yang kata haram, ada yang kata halal. Alih-alih dia jadi haram, dihalal. Haram juga, halal juga. Apa? Itu perkara makan kizir. Dan
ada satu perintah yang sangat kuat tentang halal, yaitu kita bilangkan bab 6 ayat 1 sampai ayat 5. Allah mengharamkan segala jenis yang boleh menghasilkan halal. Nah, hari ini orang Islam mengharamkan halal. Kalau tanya orang Alkitab, adakah halal? Dia kata kalau minum sedikit boleh, minum banyak kalau orang. Jadi kalau ada Yeah.
menghadirkan keturunan dari wanita-wanita yang beriman. Tanpa wanita beriman, Yesus kepada Tuhan pada bentuk penjagaan kepadanya melambangkan kemuliaan kepada suami. Oleh kerana wanita ini asal kejadian wanita dan kebahagiaan seorang lelaki. Tanpa wanita itu beriman adalah negeri mesin untuk orang dan hidup. Kita baiklah 1 Korintus 11 ayat 2 sampai ayat 12. Bahkan di dalam kitab kejadian 44 ayat 65 menyatakan Rilka istri kepada Nabi Isa alaihissalam, dicatatkan dalam kitab Bible istri Nabi pertama dalam sejarah kitab Bible yang dicatatkan berhijab. Berhijab. Kita jangan hina orang bertudung, jangan hina orang berhijab. Sesungguhnya ini adalah sunnah istri-istri Nabi. Bahkan ibu Nabi Isa alaihissalam, Siti Maria, bercakap dengan Yusuf, Joseph. Beliau yang menutup muka. Dia tidak memberi orang melihat muka. Ini dulu kita akan dalam Islam. Surah Al-Baqarah ayat 278. Surah Al-Baqarah ayat 279. Allah dalam semua memerangi orang-orang yang melakukan riba. Riba haram tak? Kalau kamu bagi pinjam kepada kawan kamu, kamu bagi pinjam kepada kawan kamu, lepas 10 ringgit. Boleh kerana dia tak boleh tak bayar, sebulan kamu minta 15 ringgit tadi. Boleh tak? Jangan buat macam tu. Boleh kawan yang sudah tunggu lama, aku tak pakai duit, aku bayar lagi 15 ringgit. Wahai orang-orang yang beriman, berilah pinjam kepada sahabat kamu, makanan, pakaian, beras, dan duit. Jangan ambil lebih daripada yang kamu bagi. Kamu faham? Dalam kitab Bible, kitab Ulangan 43 ayat 19. Kitab Bible kata, riba haram. Dalam kitab Quran, haram riba mutlak. Allah semua memerangi orang-orang yang melakukan riba. Haram yang mutlak bukan haram jadah. Mutlak haram. Jangan buat riba ini. Kita masih boleh bersama. Kita ajak daripada kebenaran.
kebersamaan. Sebagai contoh hukum yang lain, hukum salah satu daripada hukum syariah Islam jenayah yang disebut sebagai hukum hudud. Dalam kitab Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 229, surah Al-An-Nisa ayat 38. Saya ambil beberapa ayat. Jika seseorang lelaki tertangkap basah ketika bersetubuh dengan istri orang lain dan lelaki itu sudah berkahwin, kedua-dua mereka mesti dihukum. Dengan demikian kamu kemas kejahatan. Syarat hukum mati dia kini sudah berkahwin. Menurut kita apa itu? Tanya saya, Ustaz, kalau kamu belum berkahwin macam mana Ustaz? Kalau dia belum berkahwin, ikat kedua-duanya lelaki dan wanita itu, heret berkhayal ramai. Setiap kalau kamu duduk, ambil batu sebiji seorang, balik dan sebat. Ayat kata, kalau belum berkahwin, sebat dan balik. Bahkan kadang-kadang kita payah mendapatkan syarat-syarat untuk mensampingkan kesalahan dulu. Kesalahan zina. Kita ulangkan pas mentah yang pernah, kita ulangkan pas mentah yang lupa. Syarat yang pertama, wajib datangkan saksi. Wajib datangkan saksi empat mata. Empat mata, sekurang-kurangnya dua orang. Minta maaf, yang pakai kata mata, tak boleh dikira dua orang. Dia kena sopan. Wajib didatangkan saksi dua orang. Syarat yang pertama ini, kedua-dua saksi itu mesti pergi ke satu tempat ibadat. Nah, sebelum itu, kedua-dua saksi itu mestilah orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan yang besar. Orang yang tidak pernah mendilik nasib, orang yang tidak pernah disakiti pencuri, orang yang tidak kaki lino, orang yang tidak kaki judi, dia kena orang-orang yang besar. Dan yang ketiga, kedua-dua saksi itu mesti pergi ke tempat ibadah, bawa seekor lembu jantan yang sehat, yang kuat, yang tidak ada cacat celurnya, lakukan kurban sembelih lembu itu, dan mereka bersumpah di depan rakyat kota Jalemah. Wallahi, kami menjadi saksi yang benar, bersumpah menjadi saksi yang benar di depan dia. Baru mereka rakyat menjadi saksi dalam perbicaraan. Andai kata saksi itu menuduh, tetapi tuduhan dia adalah salah dan palsu, maka saksi itu perlu dihukum menurut tuduhan, menurut kita payah. Kalau dituduh orang-orang yang zina, lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin, saksi itu kena dihukum dengan main dulu banyak. Kalau dia tuduh orang mencuri, tangan dia dipotong, tangan saksi itu dipotong. Pas itu ayat satu lagi dalam kitab Injil 45 ayat 30. Jika tangan kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, yang mencuri, potonglah dan buanglah tangan itu
lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan kamu daripada seluruh tubuh kamu masuk ke neraka. Kita baik berkata, potong tangan. Kita baik berkata. Kita suci bahwa Kristus. Jadi kalau orang tanya saya, Ustaz, setuju tak kalau dengan yang kita bawa? Saya kata, saya menghormati sahabat-sahabat yang mau membuat itu, dan saya menghormati sahabat-sahabat yang belum bersedia di mana itu. Tapi anda kata, kalau belum bersedia di mana itu, wajib orang Islam jangan memberi fitnah kepada itu. Dia boleh kata dan dia belum berlaksan dengan lagi, belum bersedia, tetapi jangan menggunakan betul-betul yang tidak baik dalam apa sebab nanti orang-orang Kristian, orang kafir dia bukan melihat orang yang cakap, orang yang cakap dia kata orang Islam cakap ini senang. Jadi kalau bagi saya, kalau tanya kepada saya, Ustaz beritahu saya setuju kepada Tuhan. Kenapa saya bermati-mati menerima Islam dan saya beriman kepada Tuhan itu yang ada dalam Tuhan, saya tak boleh beriman. Sedangkan ayat buku ini saya dah baca 25 tahun lupa, saya boleh beriman kepada itu. Jadi kalau tanya saya itu sebab hari ini ada ni, kita tak tahu macam mana lagi kita nak menolong perempuan akhlak wilayah negara-negara anak-anak Islam. Sebagai contoh, sepupu saya, asalnya macam mana, umur 20 tahun dia tak tinggi, dia ikut orang pergi mencuri. Lepas tu kena cekuk ke polis. Bila polis cekuk dia, saya pergi ke rumah jangan-jangan dia. Betul-betul dia sampai kesalahan curi, dia masuk dalam penjara. Mak saya kata dengan mak dia, jangan keluar dari penjara masuk. Biar dalam tubuh, biar dia masuk. Ada yang tahu tak? Berapa bulan lepas dia keluar dari penjara? Aku ingatkan dia bertobat insaf. Rupa-rupanya dia keluar dari penjara, dia cerita dalam penjara waktu dia jumpa puluhan ratusan pencuri-pencuri profesional. Tapi
aja kita pilot. Saya merasakan sebenarnya scientific itu rasa dekat dengan manusia. Sebab amalan nabi-nabi di dalam kita pilot, kebanyakannya adalah amalan orang-orang Islam hari ini. Maka sebenarnya bila dikatakan Nabi Muhammad, baginda melengkapkan ajaran nabi-nabi, itulah sebenarnya. Hakikatnya Nabi Muhammad telah membangunkan sunnah nabi-nabi di dalam hidup. Ya, sunnah berkata, salah satu dari kita tidak disebut saya sunnah berkafan. Sunnah berkafan, dalam kita lepas 43 ayat 23, ambil mayat itu, angkat mayat itu, bulbalik mayat itu dengan kain kapas, dan dia akan kembali ke tempat. Dan apabila dia dimasukkan dalam tanah, tutuplah dengan sebelumnya. Kita ayat kita lepas 43 ayat 23, mengkafankan mayat tanpa orang ini. Hari ini Islam berapa banyak? Orang yang kita tidak Pak, tadi makan kinzin, ya, bersujud, wanita tutup aurat. Kadang-kadang saya ini pelik. Wanita kita Islam menutup aurat, tertutup, menikah. Orang kata wanita kita ini menunjukkan apa ini tertutup di nama ganas, lama-lama teoris. Kita sedih bila wanita kata itu. Sebab dalam kita bacakan kewajib, tapi mereka memang tidak percaya. Saya tak pasti macam mana ada yang di belakang itu ada orang Michigan. Malu tak hente. Kemahiran-kemahiran kita ada orang Michigan. Mampu. Sipak. Tak balik. Jadi antara lain tadi semua. Hal lebih dimana. Hal lebih tiba. Benda-benda ini semua diamalkan dalam Islam. Bersujud. Tetapi tidak ada satu pun dari ini diamalkan oleh orang-orang kita. Sedangkan di dalam kita nabi mereka. Jadi asasnya sebenarnya yang membezakan kita dengan orang ahli kita, mereka sudah meninggalkan hukum Allah. Mereka sudah tinggal dan pertamanya mereka sudah pasti mereka syirik kepada Allah. Mereka kata anak Allah dan mereka kata Isa itu adalah Allah. Yang mana ini adalah salah. Adik-adik sekalian, kita baca ini mengandung 899 kalimat Allah dalam ini. Dan daripada 899 kalimat Allah daripada dalam ini, penggunaan kalimat Allah itu, konteks kalimat Allah itu digunakan 9800 konteks penggunaan kalimat Allah dalam kita baca adalah 9800. 200 saja salah. Sebagai contoh, saya ambil beberapa ayat daripada kitab Genesis Kejadian 41. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan cahaya. Allah yang menciptakan tanah. Allah yang menciptakan matahari. Ini betul ke salah? Sebagai contoh, saya ambil di dalam The Gospel of Mark, perintah yang paling tinggi di dalam ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Dalam kitab Markus 14 ayat 29 saya sebut dalam bahasa itu Shoma Israel Adonai Elohim Adonai Aku Shoma Israel wahai anak Israel wahai bangsa Israel Adonai Elohim Adonai Aku sembahlah Allah sesungguhnya Allah itu yang Maha. Perintah penting itu dengan kita raya. Isa kata sembah Allah, Allah itu yang Maha. Ini betul ke salah? Dua peratus saja yang salah. Yang mana mereka kata Jesus anak Allah. Dan sebenarnya kita boleh memaparkan kita itu berdasarkan kita baik sendiri. Kalau kita cerita datang satu orang ahli kita, kita cerita kita bawa kita Quran, dia tak beriman kepada kita Quran. Tapi Isa sebagai Tuhan, kita boleh ambil lebih daripada 10 hujah daripada kitab Bible yang membatalkan ciri-ciri Isa itu adalah Allah. Dari itu mesti batal. Tak payah fikir banyak-banyak. Isa ini Rasul, betul? Kitab Bible kata Isa Rasul. Isa ini dilahirkan oleh seorang manusia dan dia juga seorang manusia, betul? Jadi
dia adalah manusia. Dia dikatakan 9 bulan 9 hari keluar daripada kandung seorang wanita, dia bersih daripada darah dan kotoran dan sebagainya. Dia sebagaimana manusia, dia dikatakan dia makan, dia ibu, sebagaimana ibunya. Unsur. Jadi pertama, mereka kata bahwa Isa itu anak Allah dan Isa itu adalah Allah. Kita lihat apa kita baik tersebut tentang Allah. Dalam kitab Bilangan 43 ayat 19, nubuat perintah tertinggi. Nubuat. Wahai manusia, dengarlah kata hamba. Allah bukan manusia, dia tidak berdusta. Allah bukan anak manusia, dia berkata. Kitab Bilangan 43 ayat 19. Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia, dia berkata. Sampai hari ini tidak ada seorang ahli tak berani jawab kepada saya apa masalahnya. Yang itu dengan kitab suci. Otomatik depan harus kita sendiri. Dia tak boleh pertikaian kita. Kalau dia kata dia pertikaian kita, saya kata daripada kamu pertikaian saya, kamu kena pertikaian kita suci kamu, bukan pertikaian saya. Sebab kita suci kamu satu segi dan dia tahu Allah anak Allah. Kita suci kamu dan kita tertinggi mengatasi perintah semuanya. Dia kata Akhirnya
maka sesuai dengan ayat Quran surah Al-Baqarah. Inna masalah Isa inna Allah inna masalah Adam khalaqahu min turab summa khalaqahu fayakun. Tak ada benda mustahil kalau Allah akan tenang. Sebagaimana kami jadikan Isa, sebagaimana kami jadikan Adam. Kalau kami kata kun fayakun, jadi maka jadi. Akhirnya ayat kita ini tidak seorang pun yang dimaksud bersusah, bahkan mereka menjemput Nabi Muhammad menangi jajahan Kristen. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW menghantar utusan baginda Sayyidina Umar menghantar sampai ke Palestin dan menangi penduduk-penduduk Kristen di tanah Palestin di Baitul Maqdis. Jadi dari antara Islam dan Kristen yang ada, dia berlaku bukan sama kita lagi, dia sama Nabi dan kita lagi. Serta sama Nabi, dari antara Islam dan Kristen berlaku pada zaman sahabat. Pada tanggal 639 Masehi oleh Panglima Perang Amr bin Abbas yang berdaya dengan Patriark John nombor 1, ketua gereja daripada gereja yang kuliah daripada Syria. Mereka berdaya dan tantang dan banyak hijau perbahasan tentang banyak hijau. Dan selepas itu pada tanggal 709 Masehi ketika kerajaan Umayyah bangkit yang dipimpin oleh Khalifah Amirul Mukminin Khalifah Umar Abu Aziz telah berdaya dengan raja Kristian Byzantin Kiyo Namatri. Selepas itu kerajaan Abbasiyah bangkit pada tanggal 781 Masehi yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mahdi berdaya dengan Patriark Timothy nombor 1 daripada gereja Nestorian. Dan apabila kerajaan Bani Qutbi Uthman yang bangkit, salah seorang ulama yang sangat sohor pada zaman itu, Maulana Rahmatullah Khairani Al-Uthman telah berdaya dengan ketua misioneri daripada India, Reverend Ferdinand. Dan hari ini kita pernah dengar nama yang disebut Sheikh Ahmad Hidayat. Arwah Sheikh Ahmad Hidayat, apabila beliau sudah tidak ada, Allah gantikan kepada penjara-penjara yang lain. Maksudnya Allah mendatangkan apa saja, membentik akidah Islam dengan hujah. Dia tidak membentik akidah Islam dengan pedang. Dia membentik akidah Islam dengan hujah. Sebab itu dalam kitab Quran, Udhu'u illa sabili lorik kalbi hikmah wal mahfizatil hasanah wajar dilatih ikhlas. Nah, itu maksudnya. Jadi, anak ini habis 10 minit. Jadi, saya kalau boleh, saya nak buka sisi soal jawab. Kalau ada yang bertanya soalan, tanya saya terus boleh, baru itu boleh tak? Tanya terus tak? Saya pasti, sebab tadi ini itu ramai. Saya kata sebenarnya. Saya kata kalau ada beberapa soalan, soalan tulis saya, kembali Islam yang dimana kok. Memang banyak saya ingin jawab. Masa siapa dia tak ada? Masa siapa ada dia? Lepas itu, saya pernah ditanya
diajar Ustaz Shah Madailah berhujah. Dia tahu pada Ustaz Shah itu, kita datang ke masjid sia-sia, sahabat bawa 10 orang rakan, saya akan bawa 10 orang daripada rakan saya. Kita berhujah ke masjid. Selepas asal, orang-orang Shah semua sudah ada di situ, 10 orang. Dia datang apa? Dia datang, datang, dia buka selipar dia, dia kepik selipar dia, dia letak bawah ketiak dia, dia kepik dia, dan dia bawa masuk-masuk. Orang silap terjemah. Dan dia datang sorang, dia datang kawan, dia kepik. Maksudnya, kenapa bawa selipar masuk dalam masjid? Bukankah selipar itu foto dan pijak haji dan sebagainya? Tak boleh, tak boleh. Saya tidak bawa selipar saya sebab saya tak bawa selipar saya hilang. Pada zaman baginda Rasulullah itu orang-orang Syiah ini suka curi selipar. Mana orang Syiah itu? Gila dah. Mana boleh? Kau fitnah, dia kata. Tidak boleh. Masa zaman Rasulullah itu Syiah pun belum ada lagi. Apa itu? Kalau Syiah tak ada, maksudnya kalau Syiah ni agama serupa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia agama yang lalu. Dia pun tak terima. Kalau Syiah tak ada sama Rasulullah, jadi apa Syiah ni di Islam itu Rasulullah tak? Maksudnya dia kau. Lepas tu tak jadi dia. Dia apa? Dia buat Tuhan. Tapi Tuhan yang lebih. Maksudnya Syiah ini dia serupa Rasulullah. Saya dulu sebelum masuk Islam, saya berguru dengan orang Syiah. Saya tak tahu dia Syiah Syiah, saya masih sebelum bukan Islam. Lepas saya masuk Islam, alhamdulillah saya belajar di saluran yang betul. Dan bila saya balik, baru saya merasa bahawa di tubuh saya itu ciri-ciri Syiah belajar dekat. Tapi alhamdulillah saya tidak boleh masuk Syiah. Sebab saya merasa sangat tenang. Kita mengikut Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad sangat terkumpulkan. Tak payah kita nak menyusah. Jadi saya, akhirnya saya datang. Saya hormat dia, saya setiap. Saya masih diarah kepada guru saya. Saya hormat dia sebagai orang yang pernah mengajar saya. Satu saya hormat sebagai pernah mengajar saya Al-Fatihah. Ketika saya belum Islam. Jadi dari situ saya hormat dia sebagai orang yang pernah mengajar saya, tapi dia tidak masuk. Sebab itu Syiah inilah mereka banyak di India, sebelum belajar di India, apa kata India, mereka banyak menurut aku. Mereka tidak aku memuliakan aku. Dam Ali Ali. Jadi semua di mana? Lepas tu dam nasi nasi kan? Biar Ali. Tun sebenda gedani, bapa. Tengok macam dia naik.
Oke. Nah, apa bedanya? Dia ada beda, dia ada persamaan itu saja. Tapi yang pastinya saya tidak bersama dengan siapa. Saya tidak bersama dengan siapa. Saya tidak bersama dengan siapa. Dan saya tidak terkalah masa-masa ini. Tanpa pikir, kita Islam, kita nak cari masuk surga Allah. Kadang-kadang ada sahabat saya yang masuk Islam, bukan sahabat sepupu saya, sepupu saya. Pengalaman sepupu saya. Tetap aku bilang, kalau saya tahu peristiwa itu kan. Ada yang tahu tak? Sepupu saya di perempuan, boyfriend dia, oh Islam. Saya tak tahu dari mana mana boyfriend di belakang. Dia kata, awak asal iman, awak boleh makan kencing. Jadi bila awak masuk Islam, awak akan menolak kencing itu masuk Islam supaya awak boleh makan kencing. Tapi kita tidak boleh kata kitab ini kitab kita kena berpikir.